Enggak. Ingat enggak namanya? Punya nama enggak? Enggak. Bisa kasih lihat enggak sih wujud kamu kayak gimana? Ya cantik banget. Cantik banget ya? Karena ini hampir mirip kayak Mbak Sarah sekilas. Di sini ngapain? Iya, di situ ngapain? Teman-teman kamu banyak ya? Banyak teman-teman kamu. Kok di situ? Ngapain? Rumah. Bukannya di sini katanya ramai banget ya? Banyak banget. Iya. Kak Tuma, Mas. Hai. Gue jadi gak bisa ngomong ya, kayak grogi gitu gue jadi. Mau cari jodoh itu. Hah? Mau cari jodoh. Aku mau nyari jodoh. Ah. Mau yang tipe apa? Kira-kira ada kenalan yang... Ini kenapa gue jadi kaku gini ngomongnya? Kira-kira ada kenalan atau temen gitu yang lucu gitu? Hah? Bisa ngomong nggak? Ngomong aja pakai badannya Sarah, nggak apa-apa. Ngomong aja. Sampai kan aja nggak? Mau masuk? Apa? Monggo, silakan. Berat ya? Ngomong dong, jangan ngeliatin aja grogi nih. Aku sih ya. Ayo tekoki. Gue enggak ada niat apa-apa ke sini. Oh, mau nyari udah dari semalam. Oh, pengen tahu. Udah dari semalam nanyain. Pengen tahu. Aku kan peri. Belum pernah ngeliat sosok peri. Aku pengen lihat sosok kamu. Boleh? Hah? Boleh. Digambarin ya sama Mas Wisnu sama Mas Dai, boleh? Kasih lihat ke mereka dong, sosok kamu. Sudah. Cantik banget loh Mas, bener serius. Tenang nih. Oh iya loh. Masa sih? Tak gulai saya malah ngayu kok. Hah? Lu punya pacar? Dia gak ngerti pacar. Udah punya pasangan? Banyak. Banyak. Oke, jadi saya. Udah banyak. Enggak dong. Ngetes aja. Enggak. Kamu ngapain di sini? Iya, itu rumah sama teman-teman semua ya, kayak kamu. Terus sama yang di sini-sini yang warna-warni itu, kamu temenan? Enggak. Enggak. Mereka suka ganggu-ganggu gitu enggak? Enggak. Bertetangga aja udah damai. Suka ada manusia yang masuk ke sini enggak? Oh, baru kita doang. Nah. Oh, sama lu. Enggak. Ya, ini manusia, iya. Gue bingung mulai apa lagi serius. Gue takut kenapa-napa nanti. Seneng karo masih lah. Seneng tau. Malah ngapusin di pacar roke pada dia seneng. Oh. Iya. Hari ini tau aku senengi. Nah aku kan lanjut gue. Iya beda aku selera. Iya aku tau gede aja kan. Hari gue. Iya. Tembung gue lagi. Tembung gue apa? Gelem. Gelem tak? Bisa. Tembung apa dulu? Jangan main gelem dulu. Gue gelem tahu mau. Gelem gue tahu tembung apa tembung. Tembung itu disampaikan nggak di apa? Tembung itu apa tuh, Nek? Minta. Dimintain. Tak suka nggak? Tapi, Nek, seneng-tenang di Jogo loh. Gelem ya lo di Jakarta. Orang ini nyocok, Nek. Nggak usah. Cepat-cepat. Nggak usah. Nggak usah, udah. Gue cukup ada PS di kamar gue, udah. Nggak usah dijagain. Udah, nggak apa-apa kamu di sini aja. Dapat dong? Iya, dapat dong. Oke. Apa saat ini? Formnya itu ya, lo, Mas Adit mana? Adit, sila. Adit lagi. Oh, udah. Gila, sulap lo. Oke. Tiba-tiba dia hilang. Oke, jadi gini, yang aku lihat, Mas Al koreksi aku kalau salah ya. Jadi tadi aku dengar Fadit tuh nanya terus, kamu bentuknya apa? Kamu seperti apa? Aku tidak melihat bentuk, nggak ada bentuknya. Jadi kalau dilihat nggak ada gitu. Kayak
aku bisa bilang itu energi ya, apa sih? Energi yang tidak ada. Tidak, seperti air, Mbak. Iya, jadi aku nggak bisa bilang itu seperti apa. Kalau aku ngeliatnya seperti itu kayak black and white, jadi kayak asap tapi bukan asap. Yeah. Apa ya, Fadi? Dan itu seperti ya, kalau digambarin sedikit ya mungkin bulat gitu, tapi kayak gitu-gitu gitu. Nah, tapi pada saat aku, karena aku sempat penasaran, maksudnya aku kayak gini, seperti apa sih yang ditampilkan sosok-sosok peri yang disebut peri ini sama Om Hao dan teman-teman kisah tanah Jawa. Kulit aku tuh kayak ngelihat kulit aku tuh kayak putih banget gitu, pasti kayak porselen gitu loh. Ini kayak ada darahnya. Kayak vampir. Ya, biru-biru agak. Oh, putih kayak di film-film toilet gitu. Nah, iya, itu. Terus udah gitu, kalau aku yang ngeliatnya... Oh, kamu ngerasain kayak badan kamu dan kulit kamu jadi kayak gitu? Iya, terus feature muka aku tuh kayak kebule-bulean ya? Iya. Oh. Iya, bener. Why? Kok bisa jadi bule? Aku nggak tahu, mungkin dia ngikutin apa yang ada di kepalanya Fadi. Iya, model Indo. Indo gitu. Punya. Mix. Mix. Oh. Western gimana gitu. Tipe gue dibacain nih jadinya nih. Iya, persis. Mix. Hati-hati loh Mas, ditaksir beneran. Warning ini. Hah? Warning. Peringatan dari mereka. Udah dibidik. It's up! It's up! Sini gue langsung. Enggak, ini enggak macam-macam. Karena semalam ini kan kalau kita kesana, nginepnya di sana ya. Oh iya. Dikasih lihat sosok yang tadi. Ini. Apa lu ketawa? Apa? Enggak. Kayak Angelina Jolie ya, Nu? Iya. Hah? Kenapa gitu ya? Hah? Kok bisa gitu ya? Nu? Ini memang rambutnya tuh belum diakhir. Nah iya. Hah? Agak-agak... Blond. Iya. Jadi nggak hitam gitu loh. Kulitnya merah-merah kuning. Terus nyun sewu ya. Ada beberapa ya...